Halo guys, apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, tentunya masih di Bipro 22 Channel. Di kesempatan video kali ini guys, saya kembali berada di Jakarta International Stadium, tepatnya di sisi sebelah selatan ya guys ya. Dan kita akan melihat update pemasangan fasad yang ada di sisi selatan guys. Dan seperti yang kalian lihat dalam video saya di sana, ini di sisi sebelah selatan ya guys ya. Ini fasadnya belum terpasang full semuanya. Kalian bisa perhatikan di sini masih ada bagian-bagian yang memang belum terpasang fasad. Dan di sisi sebelah kiri di sana ada satu tower crane. Kita akan coba close up ya guys ya. Nah, ini dia fasad yang nampak di bagian sebelah selatan Jakarta International Stadium. Ini bagian yang masih belum tertutup oleh fasad, guys. Masih ada 1, 2, 3, 4, 5, mungkin sekitar 5 bagian lagi yang belum terpasang ya, guys ya. Bagian selatan Jakarta International Stadium ini cukup sejuk, cukup nyaman karena memang di selatan ini dikelilingi banyak sekali tanaman-tanaman guys. Di sini ada bayam, ada kangkung dan lain-lain. Ini di bagian selatan Jakarta International Stadium. Dan ini sepertinya tanamannya baru selesai panen dan baru ditanam lagi ya guys ya. Oke, kita balik lagi ke Jakarta International Stadium. Di sana kita akan coba close lagi. Dan ini saya sudah lebih dekat melihat penampakan fasad yang ada di sisi sebelah selatan Jakarta International Stadium. Di sana juga terlihat banyak sekali pekerja-pekerja ya guys ya. Dari sini terdengar jelas sekali suara-suara alat di pengerjaan proyek Jakarta International Stadium. Dan nampak di sana guys ya para pekerja-pekerjanya di bagian sisi selatan Jakarta International Stadium. Dan itu nampak satu crane di sisi selatan yang dipergunakan untuk memasang fasad. Di sana saya lihat ada tali yang sedang mengangkat ke atas. Itu dia. Oke guys, sekian video dari saya kali ini mengupdate perkembangan pemasangan fasad di sisi selatan Jakarta International Stadium. Jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe channel YouTube ini. Sampai bertemu kembali di video saya selanjutnya. Tentunya tetap di Bipro 22 Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Bye-bye.